my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Caca Bella Channel. Di sini saya memiliki dua buah bonsai kelapa dengan motif lebah atau tawon. Kemudian di sini saya akan melakukan perawatan rutin pada bonsai kelapa dengan motif lebah atau tawon ini. Adapun cara saya merawat bonsai kelapa dengan motif tawon atau lebah ini dengan cara saya tapis. Bagi para pencinta bonsai kelapa, bahwa perawatan dengan cara saya tapis ini sudah tidak asing lagi, karena setiap bonsai kelapa pasti dilakukan perawatan dengan cara saya tapis. Sebelum saya melakukan perawatan rutin pada bonsai kelapa dengan cara saya tapis, pertama-tama di sini saya akan melakukan perapihan pada bonggol bekas dari pelpa yang masih tersisa. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabatku yang selalu support atau mendukung Caca Bella Channel. Dan mungkin bagi sahabatku yang baru saja menemukan video atau channel ini, mohon dukungannya untuk ditonton videonya sampai selesai, kemudian komen, di like, di subscribe, dan juga notifikasi loncengnya diaktifkan agar sahabatku tidak ketinggalan dengan video saya yang akan datang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan, dan juga selalu dijauhkan dari musibah. Dan saya mengucapkan selamat menonton videonya. Stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Setelah saya melakukan perapihan pada bonggol sisa dari pelpa yang masih ada, kemudian di sini saya akan melanjutkan perawatan rutin pada bonsai kelapa dengan cara saya tapis. Adapun tujuan dari perawatan dengan cara saya tapis ini adalah untuk membuka ruang bagi tunas atau daun yang baru tumbuh, dan juga bertujuan untuk mengerdilkan dari daun bonsai kelapa. Seperti apakah cara saya merawat bonsai kelapa dengan motif lebah atau tawon ini dengan cara saya tapis? Simak videonya sampai selesai.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Seperti itulah sahabatku cara saya melakukan perawatan rutin pada bonsai kelapa yang mungkin pada kesempatan kali ini adalah bonsai kelapa dengan motif lebah atau tawon. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.